I wanted all I get, I buy it. I told her she gotta come try it. They wondering what I've been doing. I told them I'm keeping it quiet. I pull up, you know I be moving. Whipping the four and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I'm running. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game. Cause I never got it my way. Never got my mama whip on the driveway. I've been making all hits on a Friday. Back then I was getting like no plays. I'm never gonna change, no Kanye. Gotta get a Lambo like Green Bay. I made a lot, but then I gave a lot. And now I had enough, but I've been keeping up. And now I pay the price to what I'm dreaming of. I had to sacrifice and now I see the love. Everything beautiful. Lucky I never got trapped in the cubicle. If I did it, then you can do it too. Just follow my moves. I pull up, you know I be moving. Whipping the four and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I'm running. Yeah, my family home for the holidays. I'm in the studio cooking up music. Cause I know I never got time to waste. This is a decision I gotta make. Made it here, I can't stop now. Had to make what I got now. This the life I chose, seen the highs and lows. I've been getting what I want now. Middle finger to the middle man. Fuck what you posting on Instagram. Never been part of the fake shit. Everyone rapping, I swear that I hate it. Yeah, all of them wanna be famous. Give them a week and they fading. You buying a chain, I'm buying a crib. Cause we not the same. I pull up, you know I be moving. Whipping the four and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I'm running, yeah. Yo, what's up guys? Beragiri channelnya, Wemoto-motonya. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you, come along and see it's true. Saya di video kali ini di belakang gue udah ada Karisma dengan budi Thailand. Ini namanya Gladys dan ini punya Kayano Speed Shop. Hearts Gallery juga. Dan ini motor punyanya Kayano Speed Shop dan juga Hearts Gallery. So, sebelum gue review ini motor, seperti biasa gue pengen ngasih tahu dulu buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini itu isinya tentang riding vlog, test ride dan juga review motor-motor dengan modifikasi Thailand style. So, buat kalian yang tertarik dengan dunia motai atau hal-hal yang berbau Thailand-Thailand gitu, gak usah ragu, langsung aja klik tombol subscribe dan juga jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Rev Moto Vlog tentunya. Saya gak usah banyak bacot lagi, langsung aja. Jadi basicnya adalah Karisma X tahun 2014 tahun 2004 dan ini bodinya udah diganti pakai yang bodi Thailand. Jadi kalau bodi Thailand tuh bedanya ada di batok, sayap sampai ke belakang. Basically beda semua. Ini gua kasih lihat aja detailnya ya. Guys, mulai dari atas dulu buat bagian pengeremannya dia pakai KTC ya guys ya, KTC Racing. Terus di sini kita juga bisa lihat gasnya juga udah diganti pakai RM yang universal. Terus untuk hand gripnya dia pakai merek Playlife ya guys ya. Terus buat tutup master remnya, tutup botol master remnya dia warna hijau, mereknya Earls. Terus tiangnya pakai yang warna chrome. Terus pindah lagi ke belakang dulu kali ya. Nah, di bagian belakangnya di sini kita bisa lihat ada stabilizer yang udah terpasang dengan rapih. Ini dia pakai merek Ohlins yang laser. Terus, oh ya, nih kelupaan gua. Kabel gasnya nih dia pakai yang serat warna silver. Terus di sini ada selang remnya. Di sini selang remnya nih yang di bagian atas ada quick release. Quick release ya kalau bisa dibilang stowbly lah. Ini stowbly, terus di bawahnya juga pakai stowbly. Jadi dua quick release atas sama bawah. Dan untuk selang remnya sendiri dia pakai merek Sweet. Sweet yang warna serat silver gitu. Nah, ini di bawahnya dia pakai konektor juga sebelum masuk ke kaliper. Dan buat kalipernya pakai Brembo 4 pot yang aksial dikombinasikan dengan bottom RT stack copy ori dan juga disknya Mufek ukuran 220. Terus untuk tromolnya dia custom ya guys ya, jadi dia tromolnya original tapi karena pakai disk datar dia pakai adapter lagi di sini nih, kelihatan enggak? Jadi kalau Karisma orinya kan dia cekung tapi ini dia pakai adapter nih, jadi bisa dipakein disk datar. Terus untuk peleknya dia pakai Morat Spain ukuran 140 warna gold dan juga dikombinasikan dengan ban IRC Maxxis yang ukurannya gua nggak tahu dah, ini di sini sih tulisannya 217 sih, tapi kalau buat ukuran ban 200 ini kegedean sih, gua nggak tahu dah, tapi tulisannya sih segitu. Ya udah bodo lah ya.
Terus juga di sini dia udah pakai keranjang yang stainless, ya menambah kesan elegan gitulah. Terus lanjut lagi ke tengah dulu kali ya. Nah, di tengah ini ada deck tengahnya, dia juga udah dilapis karbon kevlar. Terus nah, ini nih blok mesinnya juga senada sama bodinya ya. Jadi di airbrush gitu, satu nada gitu nyambung gitu jadinya. Dan juga footstepnya juga udah custom lipat. Terus di sini kita bisa lihat ada dia pakai variasi tutup selang oli gitu ya guys ya. Dan ini stainless ya. Terus buat kickstarter dia make, buat kickstarternya dia make merek Takegawa ya guys ya. Ada Takegawa, ada juga Daytona, tapi ini dia pakai Takegawa sih. Terus buat knalpot, knalpot dia pakai Daeng DS4 Speed ori Thailand dengan dibalut tameng warna apa ya? Ini gue nyebutnya warna apa ya? Ijo aqua marine gitu deh. So ya, terus di sini kita bisa lihat suspensinya dia pakai Soa tapi yang tipe non-style ya. Dan di sini ada dua warna. Jadi dua ulir gitu, tipe dua ulir kuning dan juga di sini ada biru dark blue gitu ya. Ukurannya standar sih 340 kalau enggak salah deh. Iya 340 bener. Terus lanjut lagi buat roda belakang agak beda nih guys ya. Dia pakai buat panel remnya dia kalau nggak salah dia pakai Supra 125 deh. Soalnya kalau pakai KR semua itu nggak kayak gini panel remnya. Jadi kalau kata gue ini pakai Supra 125 tapi udah di custom coat. Terus untuk paha rem dan juga tiang rem dan juga setelannya ini dia pakai yang udah diganti pakai yang berbahan titanium ya guys ya by IT Salaya. Untuk armnya dia pakai Nui Racing yang model kotak ya guys ya. Nah, jadi bukan DKT tapi ini Nui Racing. Untuk tromol belakang masih standar, nggak di custom. Terus sebelah sini kita bisa lihat gearnya warna hijau, dia by Triple S dan gearnya juga kecil nih kayaknya warna hijau juga, mereknya Mufek kalau nggak salah. Ya Mufek yang bahannya CNC. Dan juga roda belakang juga sama kayak depan ya, dia pakai merat Spain warna gold ukuran 140. Bannya juga sama, IRC Maxxis ukurannya juga sama kayak depan 217. Terus apa lagi ya? Standar 1 sama standar 2 masih warna hitam sih, nggak di chrome sama ownersnya. Oh iya, satu lagi nih, bingkai platnya dia pakai stainless dan juga platnya pakai yang Thailand warna biru. Oh iya, by the way ini motor buat kontes ya, jadi platnya emang nyari kesan yang Thailand banget makanya pakai plat Thailand. Tapi gue kasih tahu buat kalian yang masih pakai motor buat harian, jangan pernah pakai plat ini ya guys ya, atau kalian bakalan dibully sendiri. Oke, okay? Jadi berbijak-bijaklah dalam memodifikasi motor kalian. Oke, okay guys, lanjut ke udah kayaknya deh. Oh sorry, ini ada nih ketinggalan nih, persneling dia pakai merek Nui Racing ya guys ya. Iya Nui Racing bener. Terus paling sisanya baut sih, baut dia pakai full stainless ya, dari body nyampe blok kanan kiri, kaki-kaki juga pakai baut stainless semua. Dan juga nih di sini ada jok, dia joknya pakai Natong original Thailand. Dia udah ada list jahitan merahnya yang mempertegas kalau ini tuh Natong gitu loh. Ini depannya juga. Terus buat behelnya juga dia custom ya, dia pakai yang bahan stainless gini. Jadi udah bukan originalnya lagi. Jadi menambah kesan Thailand banget gitu loh. So ya, overall paling gitu aja sih. So ya guys, jadi paling itu aja yang bisa gue kasih tahu tentang motor ini. Kalau misalnya ada yang kelewat ataupun ada yang kalian pengen tanyain, silakan kalian bisa komen di bawah atau follow IG-nya Kayanu Speed Shop di sini nih. @kayanuspeedshop. Seperti biasa, like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian. Any question you can drop your comment below and don't forget to subscribe. Thanks for watching guys and stay chill. Bye bye.